datang di Opera Van Java. Episode kali ini menampilkan Andre Taulani, Sule, Aziz Gagap, Nunu, Sabria Kono, dan Ibnu Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Van Java. Bagi pemirsa yang ingin menyaksikan Opera Van Java secara langsung bisa datang studio tanpa dipungut bayaran atau biaya. Dan bagi pemirsa yang merasa wajahnya mirip dengan pemain Opera Van Java maupun mirip dengan pemain, nah di sini ada, bisa Anda perhatikan, mungkin salah satunya wajah mereka ini mirip dengan Anda. Kirimkan aja foto diri juga data-datanya ke sini. Tidak hanya mirip pemain, mirip sinden bisa, mirip pemain ini bisa. Asal jangan daftar mirip penonton. Loh. Mirip penonton yang mana? Ya oke, itu kabar gembira buat Anda. Dan malam hari ini Opera Van Java akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Manusia 6.000 Perak. Diceritakan Sulai, seorang pemuda yang bernasib malang. Ia menjadi gelandangan atau tunawisma. Suatu hari ada seorang wanita cantik bernama Karina digodain sama preman. Tentu saja Sulai yang mempunyai jiwa patriotisme menolong wanita cantik tersebut. Namun apa yang terjadi? Ia malah babak belur, hancur lebur dihajar preman-preman. Lalu ia pun ditolong, dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter Kajol. Wanita cantik dokter ini. Penanganannya salah. Ia diberikan satu formula dan ia pun berubah menjadi seorang robot yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dokter Kajol sebenarnya naksir dengan asistennya yaitu Jamil. Namun Jamil mengkhianati dengan mencintai Karina. Akhirnya dengan menggunakan kekuatan sang robot, Dokter Kajol membalas dendam. Awal kisah kita mulai langsung dari TKP. Sakit bener ya, pedes. Ya ampun. Emang, aku tuh kangen banget. Jangan dicubit kesini, aku balasnya gak tega. Ya ampun, ini rambutnya ngecat di mana? Ya biasa, pakai cat tembok. Kenapa sih takut banget sih? Siapa ya? Ini siapa ya? Aku kan, aku ini, aku Rina. Oh Rina, halo. Pacar saya, Rina. Salah ya? Rina. Salah ya? Baca ini enggak sih skenario-nya? Enggak. Baca celah ngacengnya. Ini dia nih enggak bener nih orangnya. Enggak, aku tuh mesti ngapain, jadi aku masuk. Masuk enggak kenal sama dia, masuk. Aku enggak kenal. Enggak kenal. Ya Allah. Mana perjaka orang saya ada orang laki aja ngeliat dia begini, jijik. Enggak kenal. Ya aku
naksir. Enggak. Saya di sini pemulung. Pemulung. Masa kamu suka sama pemulung? Kamu tuh datang jangan deketin dia langsung aja. Ditegur dia malah kamu kayaknya gimana gitu. Saya pura-pura lagi mulung enggak kenal awalnya. Ya Allah, saya lagi mulung gitu. Masa Allah kayu. Mulung sih, mulung, lihat-lihat. Ini kan ceritanya motor. Pak, jangan begitu, Pak. Saya gini-gini juga, Pak. Dari UP, Pak. Apa tuh? Ya, Universitas Pancasila. Ulang. Ya udah, ini kan... Ulang dari sana. Astagfirullah. Ini ulang-ulang. Dia honeymoon aja gak diulang-ulang. Ceritanya gue lagi mulung kan? Set. Muncul lo, lek lagi tuan mas. Ceritanya lagi mulung. Ya cuman motor jangan, gak masuk akal lo mulung. Ya udah. Daripada jidatnya dalang gue begini, sakit. Muncul lo wanita cantik bernama Karina. Dong. Iya, enggak kenal. Ya, jangan kenal. Main ginian dong ya. Nih aku main enggak nih kalau enggak pulang deh ah. Ya udah kalau main sono cemeran ada. Ya tadi gimana? Ininya saya ambil ah. Saya udah dapat motor satu, Pak. Lumayan. Nih saya kawin lagi. Mau udah dapat motor langsung pulang? Oh iya mau pulang. Saya tambahin deh. Nih. Apa? Wah, motornya pecah. Nih. Ayo ah, ini kasihan ini. Ini mau ngapain ini cewek ini? Mau ngapain? Enggak. Ayo main. Iya. Di sini, jauhin. Oh ya Allah. Ya Allah. Duduk aja dulu situ. Mana kursinya? Sini. Nih. Ini sirik aja nih dalang nih. Oh, enggak apa-apa juga gini nih kalau kebanyakan honeymoon. Jagain dong, jagain. Jadinya lemes. Mas. Ayo ah. Terimalah bunga ini tanda perkenalan saya dengan sis. Makasih. Kalau boleh tahu siapa namanya? Aku. Iya. Karina. Oh, Karina. Iya. Iya. Boleh nggak aku mengucapkan sesuatu buat kamu? Hei. Kenapa? Aku boleh nggak mengucapkan sesuatu buat kamu? Boleh. Kamu bilang apa? Rikitu. Kamu cantik sekali. Makasih. Lagi ngobrol-ngobrol. Sayangnya saya ini seorang pemulung. Oh, kamu seorang pemulung. Iya, tapi nggak mungkin kan. Tapi nggak apa-apa. Kamu kak. Nggak mungkin kalau saya mencinta sama kamu. Kalau lihat pemulung yang lemah lembut, baik hati aku senang. Ah, masa sih? Lagi. Bisa aja. Dia suka begitu dalang. Yang biasa kalau yang baik itu kan orang kaya gitu. Tapi kalau sekarang pemulung kan baik. Tapi kan malu saya. Iya. Masa saya mau pacaran sama dia. Mama. Lagi ngobrol. Masa saya kamu bilang. Muncul preman ayo. Mana lo? Mau kemana lo? Hah? Waduh, mata merah, gigi kuning, mabok ini. Itu coy. Kita godain palak lu, palak. Skut dua skut, ogut suping, cek. Yeah. Lu apa ini? Ngedek lu. Cepetan lu.
supaya gue gak bisa lama-lama. Eh, ini lelek, lu nyanyi aja. Pacar, mana yang malu? Pacar. Gak, gue cuma ngeliatin doang, takut. Duit, duit, duit. Nolongin, lo di sini mesti bayar sama kita. Nolongin, jadi jagoan, jagoan, jadi jagoan, sekarang jadi jagoan. Oh, masuk. Hey! Nolongin. Turun, lo! Bahaya anak kecil main naik-naik sono. Bahaya. Gua pikir awal wanita. Duit cepetan ya sampai gua keluar marah gua nih. Ada duit. Eh, apa lu? Apa? Lu preman lata. Ada preman lata. Saya lihat dia tadi saya udah sabar. Kamu goda-godain wanita. Kamu beraninya jangan sama wanita. Nah, iya. Berani tuh sama laki-laki. Nah. Nih lawan dia. Beraninya sama cewek. Nih sama laki-laki. Kalau aku kan bukan laki-laki. Mati ini, lu ngelawan kita, ah? Eh, bukan yang ngelawan, saya bukan dia. Dia bukan laki. Aduh. Si goblok, itu kan pipa, beneran. Aduh. Orang lihat-lihat kalau menendang. Kamu sini. Pipa. Tolong, Mas. Kalau kau berani. Nah, ini. Hadapi aku. Nah, gitu, Le. Maksud gue dari tadi begitu, Le. Kamu jangan deket-deket dulu. Oh, soalnya kita belum muhrim. Ah. Hei! Turun malah pindah ke sana. Pindah lagi. Lu ketak-ketak siapa sih? Anak kecil main-main di sana. Ini kalau begini kejadiannya, nggak berantem, lantem ini. Lawan. Ayo. Ah, ya lagi awas ya. Yang di sana turun semua. Turun, turun. Bikin, bikin. Lo jadi mau coba-coba jadi pahlawan? Nah, bukan jadi pahlawan, tapi saya kalau melihat wanita digodain begini, bagaimana kalau ibu kamu yang digodain? Oh, kamu punya perasaan gak? Ibu kita mah udah tua, gak mungkin kita godain. Maafnya masih muda. Ayo lawan, lawan lagi dong. Mikir, mikir. Mikir kalau ngomong. Ini dia tuh seorang wanita. Iya, terus? Coba bayangin. Seandainya dia ini pacar kamu atau istri kamu. Kita udah punya pacar. Kita udah punya bini. Gimana sih? Masa kalah? Ayo dong lagi. Adik, 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 adik. Seandainya ini wanita adalah adik kamu. Adik, adik. Adik, adik. Adik gue laki-laki, adik gue laki-laki. Oh, semua bego. Ayo dong. Nih seandainya kalau saya bawa golok, gue sabitin. Lo berat-berat. Lawan gua kalau berani. Dia punya nyawa 9. Oh. Yeah. Ayo. Lo pegangin, coy. Shot. Jangan di situ. Jangan di situ. Gua pegangin dari belakang. Oke. Okay. Di situ lagi sih ya. S. Oh. S. S. U. S. U. Susu. Lu kenal ya? Apa? Wah. Ya kita diemin aja, kita mati di sini. Dokter Kajol. Kenapa sih Jamil? Aku Herman deh sama kamu. Kok Herman, Herman. Eh Jamil, kamu ya pengen tahu nggak? Apa? Kalau akhir-akhir ini kan hatiku selalu kosong. Masa sih?
tiba-tiba setelah kamu ada di sini kayaknya terisi. Kalau kamu nggak percaya, dengerin deh apa yang ada di dalam hatiku. Bener ya? I love you. Love you enak banget. Keren. Lu ganteng sarap ya. Masuklah Karina dan juga Sulai yang terluka parah. Merosot, aku pikir mau ke belakang. Dokter, lihat itu apa pacar saya nggak? Pacarmu yang mana? Itu apa? Culek loh. Tadi pacar saya tadi itu apa-apaan sih Jamil? Belum satu menit kamu sudah berubah. Nggak mau. Emang aku satu menit hitam. Sudah. Jeduk, rasain. Tuh, pasar banget. Siapa? Tadi aku sama pacar mau kesini, tapi dia udah duluan. Kok gak nyampe? Pacarnya gak dirantai ya? Enggak, emang anjing. Mas. Itu cewek keterlaluan nih. Orang tahu gak bisa jalan, ditinggalin sendiri. Kalau saya digoda-godain sama cewek cantik lagi. Rupanya marahin lagi. Om, saya om buat bayar UTS om. Buat bayar skripsi om. Kamu kan harusnya sakit, bukan yang ngemis. Ya ini sakit, ya kan lumayan tambah-tambahan. Udah pemulung juga, ngemis juga. Ya om. Oh. Penyemprot, ini bukan nyamuk, ini manusia. Orang ganteng semprot-semprotin. Cinta, ya, ya. Celana yang dimaksud yang mana? Nggak ada tadi. Bu, ini celana dalam model tahun berapa, Bu? Ini, aduh dokter, ternyata, aduh ini ternyata saya ketinggalan. Saya pemulung, saya nyelamatin dia, terus saya disiksa sama preman. Ya ampun. Ini muka saya nyampe babak belur begini, rusak kan? Rusak. Terus kita kesini tuh jelek. Dinaskahnya begitu. Jelek. Ya udah begini juga jelek, jangan jelek sekali. Jadi maunya? Nunung nolong Sule, no baca. Oh. Ayo baca. Nunung sama Ibnu nolong Sule. Iya, Ma Ian dia. Sule yang mana? Oh, iya, yang mana? Ya saya. Yuk, Sule. Oh, jadi mau ya, di. Ya, coba di sana ya. Nunung lalu. Mbak, tarik-tarik tangan. Mbak, ya. Kayak geret kambing aja. Ini kenapa yang ditolong dia? Maaf, aku gak tahu. Pak. Hei. Tenang ya. Bu, coba. Ini kok pelnya gede banget, Bu. Bukan pel itu. Oh, bukan. Ini yang mau diobati. Iya, dokter. Sini, sini, berdiri kamu. Ayo berdiri. Susah, kaki saya patah-patah semenjak. Tolong Jamil diberdiriin. Tadi saya udah nolongin ini juga enggak. Dia sakit kok kamu gatel banget ya. Oh, bagi tugas dong, bagi tugas. Dokter juga enggak ngerti. Saya pulang nih, kalau ribut diriin, jangan si Jamil. Kalau ribut saya pulang deh. Sule, mau ke mana, Le? Ini ribut mulu. Bukannya diobatin. Ya apa obatin? Habis ini asistenku ini loh. Capek-capek gua begini terus enggak diobatin. Ayo diriin, Mel. Jangan Jamil yang suruh diriin. Siapa? Ayo, diriin. Oh iya. Udah berdiri, udah berdiri. Nih, diri, nih. Gak bisa, kan? Tuh, kan berat, berat. Gini, deh.
Oke. Okay. Oh, ruang operasi. Bisa aku periksa dulu ya, apa yang mesti harus dibenain ya? Iya, terima kasih ya, dokter. Coba kamu gandeng. Eh, sebentar. Ya, kamu gandeng dia dah. Oh iya. Coba kamu gandeng. Terus kamu baca ini ya tulisannya. Iya. Eh, cewek. Oke. Buat tempatnya. Sasa dong. Kasian. Bisa aja nih ketumbar. Coba sini. Enggak usah tidur. Kamu kasih kasih ini. Si, si, si. Awas, kasih. Awas lu. Awas. Tolong dokter. Nih, udah. Nih kasih gini nih. Awas. Suruh main PS. Dokter, periksa dong dokter. Ya udah. Apalagi dok? Semua ini harus dikasih balik. Enggak. Dilempar aja, lempar. Tuh. Masih obat kan kamu? Eh dok. Lele. Lagi. Ah, ini masih deh. Coba bentar, dokter. Sayang, kamu ingat aku nggak? Sayang? Halo? Dokter, kenapa nih? Ingat, ini. Bapak. Siapa? Emak. Kok bapak emak gitu? Ya. Ini apa ini? Aduh, kenapa sih jadi bego gini, dokter? Pacar saya. Mas? Orang gak dikasih obat juga udah bego. Jangan. Ini keliru ya. Iya, bisa nanggepin. Aduh, aku gak mau nih yang bego-bego gini, dokter. Dokter. Ya udah, aku gak bego kok. Oh iya, kamu pintar ya. Pintar, aku calon dokter loh. Calon dokter terkenal. Cium. Jaminan. Cium. Jaminan masa depan udah pasti dong. Cium. Iya. Pijit kotak. Cium kotak. Aku mau kemana? Pegang tangan segitiga. Ayo, aku sama kamu aja ya. Pijit, bawa. Hei. Emang ya semua laki-laki kurang ajar ya. Syukurin, jatuh. Sabria, kelihatan dari atas. Aduh. Ternyata. Doa aku ke cowoknya loh. Diam-diam Jamil menaksir kepada Karina. Ketipu lagi aku. Tinggallah dokter Kajol merana hatinya. Oke, nggak apa-apa. Ya, dokter Kajol pun membentuk si Sulai menjadi manusia terkuat dengan formula yang dia miliki. Kamu harus minum ini lagi. Minum. Gua akan balas dendam sama itu laki-laki. Sulai seperti dicocok hidungnya menurut kepada si dokter tunduk. Kajol. Pakai itu mencetnya duduk. Segitiga kalau segitiga duduk. Kalau X loncat-loncat. Kalau yang bulat guling-guling. Oke. Okay. X. F. Hah? Apa? F apa? Itu ketahuan bener gak pernah main PS. Kotak, bundar sama apa? Segitiga. Sama X. Iya, kotak, bundar sama segitiga. O, X, sama X. X!
Nah, loncat-loncat. Kotak? Kotak apa tadi? Tahu. Apa? Kotak. Kotak begini. Enggak, ini perintahnya. Guling-guling. Guling-guling. Segitiga. Segitiga. X. Kotak. Segitiga. X. Nol. Aku berhasil dengan formula itu. Sulai pun sudah menjadi manusia kuat. Layaknya seperti robot. Dari mana sakit? Namun tiba-tiba muncullah dua orang yang berniat jahat untuk merampok rumah sakit ini dan masuk ke ruangan dokter Kacul. Wah, merampok masuk. Jangan bilang-bilang kalau lagi merampok. Diam-diam ya. Jangan beranak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Bukan jangan beranak. Lompatnya jangan sampai kelihatan orang. Ceritanya lagi tidur. Kalian siapa? Hah? Kalian siapa? Angkat jemuran! Angkat tangan! Ganteng bego! Hei! Tolong, Nak! Dia mau merampok aku! Weh! Kelewatan! Kelewatan! Ini kan yang kemarin kita hajar. Ya, ini mah gembel yang kemarin kita pukulin. Gak ada apa-apanya lawan kita. Kamu mau saya pukulin lagi? Dia perampok, dia jahat. Kamu harus lawan dia dengan kekuatan kamu, ya? Mulai! Hah? Tuh, ini udah dimakan. Enggak, itu peluru apa kacang goreng. Tembak lagi, tembak. Enggak, ini apaan sih sebetulnya? Dia ini sekarang udah berubah. Makanya kalau aku buat cuma... Lawan dia! Ayo pukul! Han. Lu diapain? Gak ilmu, Ji. Gak diapa-apain. Ceritanya pecah. Enggak, harus kelihatan. Harus beneran. Kelihatan. Kayak begini kan enak, nih. Oh, gitu. Gak usah deh. Kamu main tangan aja, gak usah dengan alat. Rupanya dia sekarang mau melawan kita. Hajar! Hajar. Derek. Siapa kau? Siapa kau? Kau siapa? Aku ingin merampok. Oh, boleh.
Boleh. Jangan, jangan, jangan. Kok malah diizinin sih? Ayo, ayo, ayo. Hei, ho, hei, ho, hei, ho. Ini kayaknya sowak baterainya nih. Lawannya. Pukul. Konslet lagi, udah. Hei, konslet terus. Bis. Ternyata. Ternyata dia sudah mulai hebat. Kamu berani menghadapi dia? Ayo, jangan hanya diem aja. Wah, sekarang bis sudah jadi robot sekarang. Iya. Wah, kalau begitu kita harus kabur, hah? Mendingan kita lari aja. Jangan, mending kita kabur. Lari, kabur enakan. Lari. Kabur aja deh. Udah, yang satu kabur, satu lari lah. Belum selesai pekerjaan. Jangan dicas dulu. Dicas dulu, dicas dulu. Cas. Bahaya toh. Kagak. Dah. Kamu tahu dokter Jamil kan? Tahu. Kejar dia. Baik, Pak. Bunuh dia. Aku dendam sama dia. Kamu tahu? Lurus, lurus. Kemana, Nuh? Gak apa-apa. Apa yang akan terjadi selanjutnya, ya? Jangan kemana-mana. Tetap ya, Jawa. Gaswat. Apaan sih? Sayang. Ada juga gawat, taplak. Itu kan bahasa prokem, gaswat. Sayang. Yeah. Ini orang-orang yang godain aku. Saya mau ngasih tahu. Iya. Yeah. Pemulungnya waktu itu saya gebukin. Iya. Yeah. Sekarang dia udah jadi orang hebat, orang kuat. Itu sih berita nggak penting. Tunggu dulu. Tapi apa? Emang kalian sampai kalah hebat sama itu orang? Kalah. Dan sekarang kita berdua sudah insap. Nggak mau lagi ngerampok. Oh iya, bagus. Kita mau masuk pesantren. Iya. Selamat ya. Tapi kok udah insap mukanya masih berantakan sih? Hah? Tadinya sih nggak berantakan. Terus? Pas insap berantakan. Muncullah Kacol dan juga Sulai menyusul ke tempat ini. Ayo deh, serang. Ini yang udah hebat. Gua tes ya. Pak. Bentar. Siapa? Siapa ya? Sulai. Jangan ngaku-ngaku. Out. Yang ngaku-ngaku Sulai aja. Dia masuk TV tuh. Mau digantiin lek sama dia lek. Coba panggil. Ini dia yang udah berubah. Ini dia. Oh, ini. Ya. Selama Pajar masih menyingsing. Dan kau arep-arep nyising. Kau tidak bisa melawan diriku. Karena aku adalah The Sick
Malian dolar. Ayo. Cepet, ayo kroyok. Aku puas. Aku puas. Bau cium-cium mantap. Ini bau. Bagaimana? Sudah berani melawanku? Bapak. Kita mengaku kalah. Eh, lawan dong. Biar lu juga lain sama dia. Ya udah. Nyangkut. Aku kalah. Jangan, ayo. Kamu. Kamu, ayo. Aku mati. Hei, jangan menyerah dong. Hah? Jangan menyerah. Bagaimana jangan menyerah? Lu belum pernah ngerasain. Bang banget ya. Majulah kau. Majulah kau. Ketika mau kemana? Oke. Ini sabunnya. Efek mata lu soek. Begituan efek. Desi. Yeah. Kau pertama yang harus kau bunuh itu cewek. Oh, dokter Kajol. Eh, dosa lo, ini ibu lo. Ibu. Ibu adalah seorang wanita. Ibu dari mana? Ibu dari mana? Dudung. Jangan dong. Kamu tidak perlu bunuh dia. Gue belain dia. Udah mati tadi. Ceritanya begitu. Tapi kan pedes, Nel. Lo mending dipukulin sekalian. Ini kasar, Nel. Nah. Mendingan diginiin aja tuh. Kakak sakit. Wah, itu keras. Gini, seret. Jadi bagus, Nel. Bagus dari mana? Jadi bagus. Jadi bagus. Jadi bersih. Jadi kayak kena amplas. Iya. Coba lu rasain. Aku belain. Kamu mau belain? Iya. Langsung diampas lagi mukanya. Bekas apa tadi? Gak apa-apa, biar aja. Lu sakit ceritanya? Gak nyampe. Diampas. Gantian. Sakit. Gimana? Jangan dong, Sule, jangan dong, inget dong, aku kan dulu sayang sama kamu. Masih aja, Mbak. Eh, ceritanya udah diganti. Kan, udah, aku sayang sama kamu dulu kan, kamu inget kan? Inget kan? Mulai inget? Kamu mulai inget? Aku sayang kamu, kamu nolongin aku waktu itu lagi mau ditodong sama cowok. Aku di mana ya? Aku bawa kamu ke dokter. Ingat kan? Kenapa kamu gak boleh sadar? Kamu gak mau sadar, bunuh! Karina, aku dulu cium-cium kamu. Karina? Iya. Kamu ingat? Aku sadar. Kamu Sule, bukan sadar. Kamu Sule, bukan sadar. Lupa, enggak kan udah ini. Pak, udah sadar. Bukan Pak sadar. Itu Pak sadar Solihin, tetangga saya. Saya kira aku sadar. Aku Sule, gitu. Aduh, kamu ingat aku kan? Aku ingat kamu. Iya. Coba siapa? Dia Karina. Oh, kamu Sule kan? Syukurlah, mama. Ya. Coba nama panjangnya siapa? Karina Suningsih. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar. Kamu gak boleh sadar. Aduh, kamu sadar. Ini yang jahat yang ini. Aku kalau melihat kamu tidak sadar. Ceritanya begitu, Mung. Tapi kamu harus bunuh dulu. Boleh kamu gak sadar? Tidak. Bunuh dia, Jamil itu dibunuh. Dia itu adalah pacar. Gak boleh, orang baik. Kok jadi aku?
Dia sudah mati. Bagus. Buat dalam, kan? Eh, nggak boleh! Lu jangan mati, ceritanya. Mati, ya? Mati. Wah, lu milih! Milih! Bisa apa, lu? Lu kan nggak bisa cuma-cuma. Jadi, dia milihnya. Hah? Bagi juga dong. Jangkrik, Bos. Ah, jangkrik-jangkrik aja sih. Sebelah sini enak kan? Oh, sudah mati. Hidung kamu mancung ya. Coba lihat. Hei, bayar dong, bayar. Bayar. Akhirnya kejahatan Dokter Kajol dibalas oleh Sulai. Malah Dokter Kajol yang jadi korban. Di sana gunung, di sini gunung. Di tengah-tengahnya pulau Jawa. Bekas tangan lo kan? Wayangnya bingung, dalangnya bingung. Cuci tangan dulu, Le. Yang penting masih bisa ketawa. Bakalan ketemu lagi tetap di Abraban Jopo. Bengkokin. Ya kamu bisa enggak? Kamu saya kartu doang, Tante. Lo harus kalau bengkok-bengkokin begini enggak bisa, Tante. Masa sih? Enggak bisa tuh. Bisa. Ya, maksudnya apa nantang kamu? Kamu tuh udah enggak tahu diri. Adik, kamu nantang aku. Siapa ngomong sama lo? Adik. Tuh.